Iya, selamat malam Indonesia, kembali lagi di Dangdut. Masih bersama Princess Jendal yang paling cantik dan pangeran aku yang dari Jerman ini. Semangat banget loh. Terima kasih Bala-Bala. Gak apa-apa, bagus. Iya, luar biasa semangatnya. Oke, nah. kita udah bersama dua tamu lagi. Betul. Dari Putri Goyang dan Putri Joget. Iya. Nah, kira-kira apa ya tantangan dari Ratu cantik kita malam hari ini? Ratu mau ngomong. Oke, okay. Silent dulu ya. Kalian tahu aja cara menghibur Ratu, terima kasih. Sama-sama Ratu. Sama-sama Ratu. Malam hari ini, Ratu sangat senang sekali. Karena di samping Ratu ada penyanyi yang luar biasa. Kamu tahu gak dia siapa? Kagak tahu. Legend juga, suaranya bagus. Ternyata dia juga temannya dulunya Raja. Aduh. Ratu kenapa ke Raja lagi, Raja lagi? Nanti CLBK loh Ratu. Karena ini temannya Raja. Temannya Raja. Jadi Ratu pengen kasih tantangan buat Reza dan Erwin. Iya. Coba nyanyiin lagunya Rita Sugiarto. Bisa. Ratu, waduh. Reza menyanyikan lagu Ku Ingin dan Erwin nyanyikan lagu kebalik. Erwin Ku Ingin, kalau buat Reza kayaknya Dua Kursi. Dua Kursi. Dua. Siapa tahu? Setuju Ratu? Setuju Ratu, setuju. Setuju. Aduh Ratu. Kayaknya enak nih. Iya. Yeah. Sel, kalau gitu Putri Joget dulu ya. Hah? Putri Joget dulu ya. Terserah, Ratu mungkin mau pilih dulu siapa? Saya mau Erwin dulu. Erwin dulu? Putri Goyang. Putri Goyang dulu. Putri Goyang, Erwin, Putri Jogetnya Reza. Mau yang mana dulu Ratu? Saya mau Erwin dulu. Erwin dulu. Erwin dulu. Timnya Putri Goyang. Putri Goyang. Oke, kalau begitu Ratu. Langsung saja, Raja ini dia. Mana? Ini dia battle antara Erwin dan juga Reza. Oh,
tiada cinta yang lain. Gimana Marcel? Iya. Gimana ya? Lebih lengkap lagi kalau kita minta sahabat
buat Ratu Ratu Rita untuk maju ke tengah-tengah kesini. Boleh, boleh, boleh mungkin. Suaranya tadi hampir mirip, kita coba bedakan. Dimana? Bedakan, di mana bedanya? Boleh, Ratu Rita silakan ke singgasana utama dari Istana Ratu Dendang Dangdut. Ratu, gimana? Tadi gimana ngelihat penampilan dari kedua tamu-tamu putra-putri ini? Kedua-duanya sih malam hari ini sangat menghibur saya. Sangat menghibur sekali. Dua-duanya bagus. Reza Sugiarto bagus, Erwin yang nyanyi Kuingin juga bagus. Terima kasih. Gitu. Tapi Bunda, aku penasaran deh, kok Erwin suaranya kan cowok, kok bisa ikutin nadanya Bunda? Itu saya juga bingung. Iya, coba Erwin boleh cerita sedikit bagaimana bisa menimbulkan suara yang tadi itu? Itu suara asli apa palsu? Suara asli atau palsu? Asli. Kalau bukan nyanyi lagu Kuingin juga seperti itu. Iya. Mungkin boleh tes kali ya, dicoba. Boleh, boleh dites. Tapi jangan lagu Kuingin. Lagu apa? Terserah. Saya pengen tahu itu vokalnya palsu atau memang kamu mengikuti lagunya gitu loh. Iya. My love, my nangsi, my kinkela. Aslinya seperti itu gitu. Pasti banyak hafal lagu saya nih. Ratu Rita. Insya Allah. Ya. Aku ngelihat tadi ngelihat penampilannya lalalanya dua kursi tadi. Ya. Coba mungkin bisa dimulai dari Reza dulu, habis itu disambut sama Ratu Rita. Boleh. Iya. Lalala. Boleh. Di refnya kan. Lalala. Lalala. Asik. Lalala. La 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 la. Bara. La 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 la. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi Ratu di sini aja. Ratu di sini dulu ya. Kita sekarang mau mendengar komentar dari sahabat Kriwil, sahabat Ratu. Langsung sahabat Kriwil. Oke. Bagaimana? Gini, ya. tadi Mbak Rita udah nanyain, ini pasti dua-duanya hafal banyak lagu Mbak Rita ya. Karena memang kayaknya dua-duanya ini apa namanya, fans berat Rita, betul? Reza dan Erwin? Oke, okay. Kalau kamu ngaku iya, aku sebutin judul lagu dari Bu Rita, kamu nyanyiin, ya? Siap? Insya Allah. Siap? Eh, penonton, mau Erwin apa Reza dulu? Reza! Hah? Udah Erwin aja dulu ya, ini lucu nih, cowok suaranya khas kayak gitu. Oke Erwin, langsung nyanyikan. Diam dulu, sebentar, tenang. Penonton tenang. Penonton tenang. Tenang nanti dibala-bala sama Jedar ya, Jedar banyak duit. Oke. Amin. Erwin siap, nyanyikan si kecil. Kapankah dia bahagia? Terusin dikit. Kupu-kupu. Kupu-kupu terbang ke taman bunga. Terus sedikit. Merana sendiri tanpa kekasih. Cukup, ini pasti kamu gak bisa. Itu lagu yang ngetop-ngetop semua dan orang banyak nyanyikan. Fata Morgana. Kemana lagi harus ku pergi membawa hidup yang mati. Berarti oke, okay. Ingat tahu semua berarti ya, tahu semua ya. Dia, aku percaya kalau dia ngaku fans beratnya Rita. Okay. Sebenarnya itu ada singkatannya, fans berat Rita itu disingkat FBR.
Apa itu, Mas Kriwil? French Bread Rita Sugiharto. French Bread. Iya. Gak lucu, oke. Terus. Oke, sekarang buat Reza. Iya, Mas. Nyanyikan Acu Tak Acu. Langsung. Kau acu, memang acu, iya. Cintamu acu tak acu. Cukup, gampang itu. Ini pasti gak bisa, ampunilah. Asik, ini lagu kesukaan saya ini. Oh alah, salah nanya aku. Ayo langsung nyanyiin. Ayo. Ralnya ya? Iya. Aku menjerit merata. Masya Allah, terusin. Padamu oh Tuhan. Cukup. Aku teringat satu lagu Rita juga, ada bagiannya sama nada dasarnya itu Ali. Untuk apa kau pilih? Terusin. Yuk. Ini bagian yang paling saya suka. Silakan. Makanya. Coba dikasih refnya dulu ya. Iya, boleh. Iya. Ya apa lagunya itu refnya, Bunda? Lo kok nanya Bunda? Lo berarti kamu gak ingat. Bunda pasti hafal. Yuk. Agak lupa saya, cuma kalau dari awal bisa. Dari awal? Gimana kalau dari segmen satu ya? Lama, langsung aja. Untuk apa? Yuk. Untuk apa? Hajar. Terusin. Kalau tiada. Masya Allah. Kasih saya. Tepuk tangan penonton buat Reza.